People, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke, teman-teman, hari ini kita main Black Clover ya, teman-teman ya. Di sini gue bakal langsung aja nge-summon soalnya memang udah nyelesain stage untuk free summon. Di sini ada free summon, kita bisa ulang-ulang terus sebanyak 20 kali, teman-teman ya. Jadi kalau kalian butuh hero yang kuat ya, teman-teman ya, kalian bisa gacha terus-terusan sampai dapat hero tersebut. Gua rekomendasiin sih di gacha ini kalian bisa dapat 2-3 SSR ya, teman-teman ya. Jadi jangan ambil ketika hanya muncul 1 SSR aja, teman-teman. Oke, sebelum itu kita akan langsung ngebahas tier list dulu ya, teman-teman ya, supaya kalian gak salah pilih gitu loh. Oke, teman-teman, ini untuk tier listnya ya. Jadi untuk di website ini pridewin.gg, ini tuh udah ada tier listnya, teman-teman. Ada yang global, Jepang, dan juga KR atau Japan PVP ya, teman-teman ya. Jadi karena kita masih global, jadi kita bakal cek aja dulu untuk top tier listnya, teman-teman. Untuk PVE, untuk yang di power atau elemen merah ya, teman-teman ya, yang paling bagus itu Charlotte. Charlotte ini karakter gratisan, teman-teman, dia bagus karena bisa ngeheal, terus Yami, terus bawahnya itu Asta ya, teman-teman ya, Asta sama Vinral, ini bagus, teman-teman. Untuk yang elemen hijau atau Sense, ini ada Leech, ada Mimosa, ini gratisan juga ya, teman-teman ya, bisa kalian dapetin secara gratisan. Nibra, nah, Rades, Raihan. Nah, untuk bawahnya tuh seperti ini, teman-teman, dan ini tuh nggak rekomendasi ya. Jadi paling kalian harus perhatiin yang bagian atas ya. Di sini ada Mars juga, ada Lotus. Ini bagus banget nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada 10 kali gacha dan itu bisa diulang terus-terusan, gue sangat merekomendasikan kalian dapetin Mars atau juga Lotus. Walaupun Lotus ini dia tipe debuffer ya, teman-teman ya, mirip kayak Charlotte. Untuk PVP-nya ya, kalian bisa lihat di sini, teman-teman, Asta sama Vinral itu top untuk power, teman-teman. Yang Vinral itu support, Asta itu attacker ya, teman-teman ya. Tapi untuk defender terbaik di sini kalian bisa pakai Rades atau juga Mars ya, teman-teman ya. Ini dua ini bagus, tapi sih menurut gua karena tier listnya si Rades ini S, teman-teman, di ini di global PVE, gue sangat merekomendasikan ambil Mars aja ya, teman-teman ya. Mars atau Lotus gitu loh. Ini kita dapetin nanti banner Asta ya, teman-teman. Semoga dapat Asta. Terus kalian bisa ambil the buffer William ya, teman-teman ya. Nah, itu dia untuk tier listnya. Sangat gampang ya, teman-teman ya, untuk dicek-ceknya. Pokoknya kalian fokus Mars aja sih untuk early game. Dan untuk PVE Jepang, ini dia udah banyak banget opsi ya, teman-teman. Soalnya dia memang udah season 6. Ya, Neoele Swimsuit ini dia paling bagus untuk PVE, teman-teman. Dia S+. Jadi gue sangat merekomendasikan kalian tabung aja tiket gacha untuk nanti ketika banner Neoele Swimsuit ini rilis, teman-teman, kalian bisa ambil ya. Soalnya dia sampai season 6 pun masih di S+, teman-teman. Di itu ya, di apa tuh namanya, di power ya, teman-teman ya. Asta aja udah jadi A loh tuh. Asta aja udah jadi A ya. Yami sama Charlotte itu masih megang lebih bagus. Ini kenapa ya bisa lebih bagus ya? Apakah di nerf, teman-teman? Cuma nanti gue pasti ngincar Noelle ya. Kita akan ngincar Noelle nanti di season 2 nya Tapi sebelum itu kita bakal gacha dapetin Mars, teman-teman. Ini untuk tier list nya kita langsung mulai aja di gachanya ya. Oke, teman-teman, lanjut kita bakal langsung aja ngegacha ya setelah tadi kita bahas tentang tier list. Kita coba gacha sekali, semoga langsung dapat Mars ya, teman-teman ya. Gue sih maunya dapat Mars gitu loh. Lah, bisa-bisanya nggak dapat apa-apa, coy. Kita skip aja, teman-teman. Kita lewati ya. Nah, nanti itu ada logo simpan kalau misalnya kalian mau simpan ya, teman-teman ya. Tapi kalau kalian nggak mau simpan ya, ya udah nggak usah disimpan, teman-teman. Kayak ini contoh aja ya. Enggak lah, ya kali konfirmasi, coy. Skip-skip aja, teman-teman. Ini bisa dapat 2-3 ya, teman-teman ya. Gue sih sangat rekomendasiin tank Mars aja ya. Biarkan ku nikmati rasanya membelahmu. Oke, si ini ya. Kaptennya
cencorang teman-teman. Skip. March itu pokoknya kata-katanya kalau nggak salah ada diamond-diamond gitu teman-teman. Kita skip aja. Lo siapa? Kau yang membantu melakukan penelitian. Oh ini yang pakai kacamata itu ya. Skip teman-teman. Kita skip aja. Gacha lagi. Ini bisa loh sampai dapat 20, dapat 2 SSR langsung loh teman-teman. Akan kuserahkan tamu-tamu lancang ini pulang. Oke. Si Jilias ya. Simpan aja dulu teman-teman. Kalau misalnya nggak dapat ya kita ambil Jilias gitu. Oke. Ampas. Gua kira ampas. Dan bisa bertahan hanyalah yang kuat. Oke, Mars ya teman-teman ya. Kita simpan dulu. Oke, kata-katanya yang bertahan. Ya, yes, aku bertahan di hal yang kuat ya teman-teman ya. Wih, ada dua, mantap. Noelle sama ini ya. Noelle, itu siapa tuh namanya? Oke, satu tok teman-teman. Aduh, skip. Wah, 8 menit lagi maintenance teman-teman, gila. Cepat banget ya maintenance ya. Skip. Terbakar api membara. Oke, kapten itu ya, kapten yang api itu teman-teman. Mana nih si Mars nih, nggak muncul lagi kacana. Skip. Hancurkan, hancurkan. Bukan ya, bukan Mars teman-teman. Ini cukup bagus ya untuk tanker elemen hijau itu teman-teman. Skip. Gila, alot. Gajahnya alot teman-teman. Oh ini si, wah bukan, aku kira si Rangga teman-teman. 10 kali lagi. Waduh udah 1 menit coy. Bentar ayo gece. Gece lah aduh. Weh dapat 2, mantap. Skip ya teman-teman ya. Ampas ini. Skip. Aduh, ampas nih teman-teman. Marsnya muncul sekali doang. Muncul Mars sama 1 SSR juga gue seneng nih teman-teman. Oke. Ampas lagi coy. Wah, 6 menit lagi teman-teman. Aduh, Leo ini ya, Leo teman-teman. Aduh, yang pelukis ya. Mana nih asli? Ayolah, Mars sama kartu lah, please. Aduh, terbakar dalam api membara. Oke. Dua lah. Aduh. Ayolah gece cok. Gece.
Skip. Oke, dapat 2. Mars lah. Kau yang mau cukup. Ah, itu dia mulu. Oke, ampas ya teman-teman ya. 2 kali lagi. Ah gila cok, Marsnya cuma dapat sekali coy. Jadi kalau misalkan udah dapat Mars ya udah ya teman-teman ya. Ini gue 20 kali draw, Marsnya cuma dapat 1 loh. Benar-benar susah ya. Last 4 menit lagi pemeliharaan teman-teman. Oke, benar-benar ya Marsnya cuma dapat 1 kali teman-teman. Kita skip aja. Mana nih, kembali periksa hasil. Lah ih, kan tadi gue udah simpennya Mars cok. Oh enggak, anjir, kaget gue. Gue kira itu teman-teman. Oke, kita udah konfirmasi ya. Kita coba gacha dulu teman-teman. Mumpung belum maintenance ya. Ini harusnya bisa 30 kali draw teman-teman. Semoga aja langsung dapat Asta ya. Kita main cepat ya teman-teman ya. Kita klaim itu 3 menit lagi. Buset. Gue bikin konten dikejar waktu teman-teman. Oke, dapat Mimosa. Langsung aja kita coba gacha ya teman-teman ya, 30 kali draw. Apakah bisa langsung dapat Asta atau enggak teman-teman? Please, seenggaknya dapat Asta ya kita ya. Wih, daunnya bagus tuh, emas tuh. Melek lah pastilah aja, nggak mungkin nggak melek coy. Oh, 1, 2 dong. Oke, 1 aja udah termasuk bagus ya teman-teman ya. Lewati lampuawi batasmu. Wah, dapat Yami teman-teman. Ya cuman ya lumayan lah ya untuk early game ya teman-teman ya. Walaupun nggak terlalu bagus-bagus amat. Coba kita gacha lagi teman-teman. Wih, kuning lagi coy. Buka lagi lah matanya brother. Dah kagak. Gimana sih? Wah, ampas cok. Gua kira kalau udah kuning tuh udah pasti wangi teman-teman, ternyata enggak ya. Pas, apakah kita bisa dapat Asta teman-teman? Kuning. Nggak dapat teman-teman. Oke. Seenggaknya kita dapat 1 Yami ya teman-teman. Nanti kita bakal tabung lagi untuk gacha berikutnya. Semoga kita bisa dapat Asta ya teman-teman ya. Mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman jika kalian suka sama videonya. Dan see you di next video. Goodbye.